Oke semuanya, balik lagi ke channel Nostal. Hari ini kita mau ngelanjutin main Beat Saber. Dan ya, aku tahu, aku sudah upload episode dari game ini 2 kali berturut-turut di channel. Tapi alasannya nggak lain dari aku suka banget sama gamenya. Jadi aku nggak sabar harus nunggu 2, 3, 4 hari untuk mainin episode baru dari game ini. Jadi aku langsung let's go aja, aku rekordnya langsung setelah aku rekord episode ke-1. Aku sempat mandi ya, biar aku kelihatan nggak kumel. Tapi tanganku masih agak capek asli. Jadi ini mungkin bukan keputusan yang pas. Tapi kita langsung mulai aja. Dan kelihatannya untuk episode ini aku bakalan milih musik yang lain ya. Jadi nggak sama seperti yang ada di episode yang lalu. Soalnya kan pas di episode ke-1 tuh aku sempet nggak ngalahin si Megalovania, si Camellia Remix yang itu lama banget 7 menit lebih. Aku bakal pilih musik baru aja di sini biar fresh terus. Dan sebenarnya untuk episode ini jadi sama seperti episode yang lalu, aku sudah nentuin yang mau aku mainin awal di video ini, yaitu ini Pirate of the Caribbean. Yang sebenarnya ini bukan main theme atau tema dari filmnya ya, tapi tracknya ini Pirates of Caribbean yang ada di game ini yang aku sudah download ini seperti simulasi. Jadi nanti di sini kita bakal seperti ngendaliin si Will dari film Pirates of Caribbean itu. Dan buat kalian yang nggak pernah lihat Pirates of Caribbean ya, ini kelihatannya nggak bakalan ada spoiler ya. Kita ini seperti kita bakal simulasi antara dua pemedang lah kayak gitu. Dan buat kalian yang nggak yang tahu cerita dari Pirates of Caribbean, kalian pasti lebih seneng soalnya kalian tahu dialog-dialognya dari filmnya. Nanti bakal ada suara dialognya, bakal ada suara musik dari film ini, bakal keren banget. Dan nanti bakal aku kasih apa cuplikan di kiri atas sesuai filmnya. Jadi aku kelihatan bener kayak ngendaliin si Will itu ngelawan siapa? Kapten Jack Sparrow. Jadi kayak kita langsung mulai aja, dan kebetulan difficulty-nya hard, jadi mudah-mudahan ya. Ya, kalian bisa denger sendiri, ini bukan musik, tapi seperti simulasi, dan aku nggak sabar pengen lihat. Tapi okelah, daripada kelamaan, kita langsung mulai aja. Simulasi Jack Sparrow melawan si Will dari Pirates of Caribbean. Pirates of the Caribbean. Ada the-nya. Oh iya, aku pengen melawan Captain Jack Sparrow. Tajemin dulu pedangnya. Oke. Dan aku bakal kasih ya cuplikannya di kanan atas atau kiri atas, biar kalian bisa tahu apa yang terjadi di filmnya pas aku ngerain ini. Oke. Okay. Oh! You know what you're doing, I'll give you. Thank you, Mr. Jack. Jack. Oh, sekarang harus ada manuvernya juga. Keren banget! Oke. Okay. Come on. Oh, oke. Okay. Kerasa bener kayak ada pedangnya di situ. Oh, hampir aja, Bro. Nggak kena tapi. Oh. Oke, okay, hancurin semua. Ya. Oke. Okay. Iya. Yeah. Oh, si donkinya dulu keluar, si keledainya. Oh, musiknya mantep banget. Dan hampir pasti di copyright, tapi nggak apa-apa. Oke. Okay. Oh, putar, Bro. Ya, oke. Okay. Aku mungkin terlalu dekat nih sama kamera atau gimana. Who makes all these? I am. I do. Ya, yeah. Oke, okay, aku agak lupa. 3 jam sehari. Oh my god. Oke, okay, aku kemana tadi? Iya, aku tahu Captain Jack. Aku nggak punya girl sampai sekarang. Oke, ini keputusan nggak bener nih. Aku begitu rekord episode 1 langsung rekord episode 2. Aku masih capeknya belum hilang 100%. Tenang, Will. Nanti sebentar lagi kamu bakal ikut sama Captain Jack. Oke, wow. Puter, puternya mantep banget. Oke. Oke. Hanggar. Oke. Oke, sip, nggak ada yang kena. Oke, angkat tangan. Boom. Boom! Nice!
You cheated. Oke, aku masih ingat. Aku pengen lihat lagi movie-nya, asik banget. Yeay, oke, ternyata bener asik banget simulasinya. Ya, rank B. Ya, buat difficulty hard nggak apa-apa. Oke, nice banget. Oke, akhirnya aku bisa nyelesain, bisa main simulasi dari Pirates of Caribbean ini. Oke, dan untuk musik berikutnya, ini perasaan cepet banget tadi ya. Cuma 2-3 menit kelihatannya. Oke, untuk selanjutnya kita main apa ya? Aku soalnya nggak banyak musik baru dari episode yang lalu. Kelihatannya aku bakal selangin dengan Tammy Village. Yang aku baru tahu cuma 1 menit ya, jadi ini apa... capek. Transisi yang bagus ini dari musik yang Pirates of Caribbean. Sekarang kita santai dulu. Oh my god, enggak, ini enggak santai sama sekali. Oke. Agak susah itu. Tapi kelihatannya aku tahu daripada lompat-lompat gak jelas kayak tadi, aku jongkok aja kan. Aku bisa jongkok kan. Ya, kelihatannya bisa kayak gini. Kalian bisa lihat aku enggak? Oke. Ya. Oke, sorry Tammy, ini enggak imersif, tapi mau gimana lagi daripada kalah. Iya, gitu aja tetap kalah. Oke, make-ku enggak jatuh. Wow, oke. Gila, kakiku tambah sakit. Di episode lalu tanganku sakit banget, sekarang kakiku. Aku harus jongkok-jongkok kayak tadi. Oke, tenang, bisa. Iya, aku enggak boleh ketabrak-tabrak temboknya gini. Paling enggak kepalaku, aku enggak boleh apa? Kenain kepala. Oh my god. Wow. Oke, tapi aku pengen ngalahin tuh. Aku pengen banget ngalahin ini. Oke, sebentar. Celanaku jatuh. Celanaku istilah Jawanya melotrok. Oke, restart. Oke, aku bakal pakai strategi tadi, jongkok. Oke, ayo Tammy. Let's go. Oke, ini seperti simulasi jualan di Tammy Shop. Dan aku sudah mulai keringetan nih. Oh my god. Ya, ini drop paling jauh. Oh my god, susah banget. Wow, Tammy, kamu susah banget, Tammy. Wow. Jongkok lagi. Oh, Tammy, tapi paling bikin capek. Yuk. Oh, kirain temboknya sudah enggak ada. Aku berdiri tadi. Disiksa Tammy. Aku disiksa Tammy. Ini genosida, true genosida ini. Oke. Tolong. Oh, tadi aku sudah terlalu banyak ketabrak temboknya. Wow, oke. Aku bakal coba sekali lagi. Kalau nggak bisa, aku bakal ganti musik lain. Soalnya ini bukan tanganku yang sakit di sini, tapi kakiku. Aku nggak kuat kalau jongkok-jongkok kayak gitu terus. Oke. Oke, aku sudah mulai keringetan lagi. Ini keringetannya sudah luar biasa. Ya. Yeah.
Oke, ini aku posisinya jongkok aja terus. Oh my god, oh my god, aduh kakiku. Ah, kakiku sakit banget. Kakiku sakit banget. Dan Meiko gak jatuh. Sorry, aku gak bisa. Tammy, kelihatannya Tammy tapi sebentar banget, di 1 menit tadi mungkin kelihatannya aku bisa menang, tapi apa sekali lagi ya? Apa sekali lagi? Oke, apa sih selain itu yang bisa dimainin? Oke, tahu gak? Kita selain musik yang bagus. Oke, kita selainin musik Naruto dulu aja. Oke, ini opening Naruto. Ini perasaan musik aku pilih tuh random banget ya. Tapi ini musik. Oke. Ini musik random. Tapi berikutnya hard. Jadi mungkin aku bakal kalah lagi. Oke. Stamina aku sudah mulai hilang. Oke. Jiwai. Ingat. Ini gak salah opening keberapanya saat Naruto sih, keempat atau kelima, Naruto Shippuden. Ya. Oke. Nah, kalau aku tahu musiknya kelihatannya jauh lebih gampang. Oke. Ya, copyright. Keluarin semua copyrightnya, Mister YouTube. Oke, dan aku gak sempat lihat berapa lama ini. Oh my god. Fokus. Aku gak mau mati di sini. Oh my god, susah banget. Wow. Oke, gak apa-apa. Tadi aku agak gampangin. Ini kameranya sudah. Ya, aku tadi semakin lama semakin maju ya kelihatannya, sorry. Oh, yuk coba lagi. Oke, ini bagus kan? Oke. Jiwai. Oke. Sialan Tammy tadi. Bikin aku capek luar biasa. Kakiku gak bisa gerak sampean. Ya, terserah. Aku Wiyabu. Tapi ini musiknya bagus banget dari Naruto. Fokus banget. Sasuke-kun, Naruto-kun, Sakura-chan, Kakashi-sensei. Oke, kalau aku hidup gitu, copyright-nya hilang nggak ya? Nggak mungkin. Aoi, Anosora. Oh my god, aku bingung kalau di situ. Oh, aku di drain 100% sama si Tammy tadi. Oke, sekali lagi. Ya, ini keputusan jelek ini. Aku main langsung dari episode 1. Aku harus istirahat dulu. Kalau aku salah di sini sekali, bakal terus-terusan salahnya. Itu masalahnya. Aku harus fokus dan Jangan anggap recording, main biasanya. Nikmati. Bayangin Konohagakure, desa Konoha. Naruto baru kehilangan Kyuubi-nya. Spoiler. Ya, oke. Okay. Kombonya naikin terus, biar aku nyalanya tambah banyak. Apakah itara? Oh my god. Oke, mau selesai kan? Yes. Wow.
Wow. Oke, okay, Bluebird Naruto Shippuden opening 3 ternyata. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini kelihatannya stamina aku sudah tinggal 10%. Aku bakal gunain untuk nyelesain si Temmie tadi. Aku masih harus balas dendam. Aku enggak mau kayak Megalovania yang kemarin itu. Aku enggak sempat nyelesain. Oke, okay, mana Temmie-nya tadi? Oke. Okay. Bentar. Oke, okay, Meiko masih nyangkut kan? Oke, okay, masih nyangkut. Ya, sini. Sini, bro. Sini, bro. Sampai geter-geter kakiku. Wow. Oke, okay, Meiko masih nyangkut. Oke, okay, Meiko masih nyangkut. Oke, okay, let's go, Temmie. One last time. Bener-bener kayak olahraga di sini. Oke. Okay. Fokus. Hancurkan, Temmie. Yo. Oh my god, susah banget sih jadi orang. Wow. Sekali lagi, aku gak mau terima kalah dari kucing anjing itu. Si Temmie maksudnya. Oke, okay. Fokus, bro. Aku pas berdiri tuh, aku gak fokus. Karena baru berdiri dari posisi duduk. Oke, aku posisi salah nih di sini terus. Aku harusnya bangkit tadi. Oh, itu. Oh, wow. 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 Oke, kelihatannya kurang pas tuh. Aku nggak boleh jongkok-jongkok kayak gitu. Malah bikin jauh tambah capek. Oke, fokus. Oke, jiwai perasaannya Temmie. Oh, tapi aku gak mungkin bisa kalau. Gak bisa, gila. Sekali lagi. Oke, ini stamina aku sudah tinggal sedikit, tinggal 5% ini. Oke, jongkok lagi. Gak bisa, kalau aku gerak-gerakin kepala, ini rintangannya terlalu kuat. Yo. Oh, itu aku tahu, aku tinggal sedikit banget itu. Wow, sekali lagi ini beneran terakhir. Aku sudah, headsetku sudah basah di dalamnya. Wow. Oke. Jongkok. Jaga tokonya, Temmie. Kenapa itu salah terus di situ? Kenapa aku berdiri? Gak bisa, bro. Gak bisa. Ada sesuatu yang di dunia ini gak bisa diselesain. Dan salah satunya Temmie. Terutama kalau, oh, bokongku gerak-gerak. Gak tahu kenapa. Ototnya, otot kakiku. Wow. Oke lah.
Oke, kelihatannya aku bakal, ya aku malah buka recordingnya nggak tahu kenapa. Aku bakal ngakhirin aja episode di sini dan aku nggak tahu. Padahal ini perasaan nggak sesangar live flash atau apa? Ini perasaan kameraku. Oke, perasaan nggak sesangar live flash sama Megalovania, tapi Tammy tadi itu kurang ajar banget. Abis stamina aku kena dia. Dan terutama karena sebelumnya kita main jadi itu ya, jadi Will dari dari Pirates of Caribbean, jadi stamina aku habis 100% ini. Tapi okelah, aku bakal ngakhirin aja episode di sini. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin lihat lebih lanjut penderitaanku di Beat Saber, ngomong aja. Dan begitu aja, kalau ada musik-musik yang kalian pengen lihat aku mainin, komen di bawah. Oh, lihat-lihat tuh. Tuh di foto-foto ada si Temi-Temi kurang ajar itu. Tapi okelah, aku bakal ngakhirin aja episode di sini. Dan seperti biasa, langsung aja kalau ingin bantu channel, jangan lupa like videonya, share ke teman-teman, dan juga subscribe ke channelnya. Oke? Okay? Bye!